Saya Luana Yunareva, masih bersama Anda dalam Kompas Kediri. Saudara, selain memiliki motif vakum seperti Sidomukti, Parangkusumo, dan Parang Rusak, batik juga memiliki motif kreasi. Salah satunya adalah batik Kediri. Motif yang digunakan dalam batik ini adalah nama makanan dan kesenian khas asal Kediri seperti tahu dan jaranan. Anda penasaran? Berikut liputannya. Batik kemudian dibilas dan dikeringkan agar warna bisa keluar maksimal. Usaha batik ini dirintis sejak tahun 2009 lalu, namun baru diresmikan oleh Disperindak Kota Kediri tahun 2012. Selembar kain batik dibanderol mulai harga Rp150.000 tergantung tingkat kesulitan dan jenis bahan yang digunakan. Senang menggambar memang dari dulu. Saya memang
Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Kediri episode hari ini. Sesaat lagi Anda akan terhubung dengan Kompas TV Jakarta untuk menyaksikan informasi menarik lainnya dalam program Sapa Indonesia Pagi. Saya Luana Yunaneva mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.